Indonesia bakal memiliki pembangkit listrik tenaga suria ataupun lebih dikenali sebagai PLTS. Di mana Indonesia akan memiliki pembangkit listrik tenaga suria PLTS terapung pertama dan terbesar di Asia Tenggara. Di mana projek PLTS terapung ataupun projek ini dikenali sebagai fotovoltaik ini berkapasitikan 145 MW. Di mana projek PLTS ini terletak di Waduk Cirata di Jawa Barat di Indonesia. Dan pada kali ini projek ini merupakan kerjasama di antara Indonesia dengan Persatuan Emirat Arab PAE melalui PT PGBI dan juga Masdar. Di mana kerjasama ini merupakan perusahaan dengan concern renewable energy. Dan kalau kita tengok kepada projek ini merupakan salah satu projek bersama dengan Persatuan Emirat Arab PAE, merupakan projek yang terbesar sekali dalam kerjasama yang dijalinkan Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back again to my YouTube channel. Yang baru saja masuk ke channel YouTube aku, Musa bin Muhammad Darin Channel, jangan lupa untuk klik button subscribe, like dan komen di bahagian komentar di bawah. Dan yang sentiasa menonton video di channel aku, aku mengucapkan ribuan terima kasih. Kamu memang awesome, memang terbaik guys. Dan aku sentiasa mendoakan agar semua di luar sana diberi kesihatan yang baik dan dibukakan pintu-pintu rezeki dan dipermudahkan segala urusan kita seharian. Amin amin ya rabbal alamin. Okay guys, hari ini kita akan tengok sedikit information berkaitan dengan Indonesia bakal memiliki pembangkit listrik tenaga suria ataupun lebih dikenali sebagai PLTS. Di mana projek pada kali ini merupakan projek yang pertama kali dilakukan di Asia Tenggara dan merupakan projek yang terbesar di Asia Tenggara. Di mana fokus projek pada kali ini akan dilakukan di salah sebuah tempat di Indonesia, di mana di Waduk Cirata di Jawa Barat di Indonesia. Projek pada kali ini dia melibatkan di antara kerjasama di antara Indonesia sendiri bersama dengan Persatuan Emirat Arab PIA melalui PT PGB dan juga Masdar di Indonesia. Projek ini ditarget akan beroperasi pada Julai tahun lepas, tahun 2020, dan projek ini mampu untuk menghasilkan 245 GWh dalam tempoh 1 tahun penghasilan tenaga suria. Di mana untuk projek ini nilai investasi untuk pengembangan dia menghabiskan dana dalam USD 129 juta ataupun setara dengan 1.7 triliun rupiah Indonesia. Daripada dana yang begitu besar untuk diperlukan untuk menghasilkan projek ini, hasil yang didapat melalui projek ini jual listrik dia sebesar 5,8179 USD kilo per watt yang akan dihasilkan melalui projek ini. PT PLD Pesero telah menerbitkan penugasan kepada PT PJB dengan memiliki saham sebanyak 51 dan juga Masdar sebanyak 49%. Di mana daripada projek PLTS ini adalah the build of operate transfer BOOT dengan masa PPA iaitu power purchase agreement selama 25 tahun. Di mana di dalam projek PLTS ini disebut-sebut sebagai PLTS terapung yang terbesar di Asia Tenggara, ini dapat menjadi pointer pengembangan kepada PLTS terapung ini dapat dikembangkan di waduk lain di wilayah di Indonesia. Di mana kunjungan Presiden Indonesia, Presiden Jokowi ke Abu Dhabi telah menghasilkan 11 perjanjian bisnes yang terhasil di antara Indonesia bersama dengan Uni Emirat Arab UEA, dan salah satu daripada kesepakatan bisnes yang dijalankan adalah pembangunan listrik tenaga suria terapung yang akan dilakukan di Waduk Cirata di Jawa Barat Indonesia. Menerusi daripada Kementerian ESDM, investasi pembangkit ini diperkirakan akan mencapai sehingga 1.8 triliun rupiah, di mana PLTS terapung di Cirata ini diproduksikan untuk memecahkan pembangkit tenaga suria yang akan diperkirakan yang terbesar di ASEAN setelah PLTS di Filipina, solar power plant yang sebesar 132.5 MW. Selain daripada pembangunan energi yang baru diterbarukan, dalam pertemuan Presiden Jokowi bersama dengan Putra Mahkota UAE Sheikh Mohammed bin Zayed MBZ di Istana Qasr Al-Watan di Abu Dhabi tahun lepas, di mana ditandatangani pula kesepakatan bisnes dengan sejumlah projek seperti pengembangan Refinery Development Master Plan RMP RUV di Balikpapan di antara Pertamina dan juga Mubadalah.
di mana potensi minyak mentah Balonga di antara Pertamina dengan ADNOC hinggakan persediaan liquid petroleum gas LPG di antara ADNOC dan juga Pertamina di Indonesia. Subsektor mineral ditandatangani pula dengan kerjasama Emirates Global Aluminium EGA dengan PT Indonesia Asahan Aluminium dalam rangka penambahan produksi. Penambahan produksi alloy dan juga billet. Semasa uji cuba penambahan produksi ini telah dalam 20,000 tan dan di mana kapasiti produksi dia normal saat dia mencecah 250,000 tan. Di mana terdapat 6 perincian kerjasama bisnes di antara Indonesia dan juga Uni Emirat Arab di sektor energi. Di mana yang pertama, LPG akan supply kontrak bersama Abu Dhabi National Oil Company ADNOC dan juga Pertamina dengan nilai kontrak 90 hingga 270 juta. Perincian yang kedua, dia meliputi RIPA, RIPA iaitu Refinery Investment Principal Agreement di antara Mubadalah Investment Company dan juga Pertamina untuk melanjutkan operasi pemilikan sehingga 49% saham dan PT Kilang Pertamina Balikpapan KPB DMP RUV dengan total potensi kerjasama sehingga 1.6 million USD. Chain yang ketiga adalah melibatkan MOU di antara Abu Dhabi National Company ADNOC dan juga Pertamina tentang kerjasama pengembangan projek Crude of the Petrochemical. Dia melibatkan dana sebanyak 10.1 million USD. Di mana perincian yang keempat adalah tandatangani Power Purchase Agreement PPA untuk PLTS Terapung Cerata di antara PT PJB Masdar dan juga nilai projek investasi ini sebanyak 129 juta USD. Perincian yang kelima adalah Addendum MOU di antara Emirates Global EGA dan PT Indonesia Asahan Aluminium dalam rangka penetapan jangka waktu kerjasama. Perincian yang keenam adalah projek peningkatan kapasiti tungku pelaburan termasuk transfer teknologi dari 250 kilotons per annum dia menjadi 300 KTPA. Di mana technical exchange di bidang production technology dan projek Greenfield Aluminium Smelter di Kalimantan Utara berkapasiti dalam 500 sehingga 1,000 kiloton per annum. Apa yang kita nampak di sini, kerjasama Indonesia bersama dengan Uni Emirat Arab di dalam sektor energi, terdapat 6 perincian ini merupakan semua kerjasama yang dijalinkan Indonesia bersama dengan UAE. Di mana di dalam 6 perincian kerjasama di antara Indonesia bersama dengan UAE, di mana fokus pemerintah adalah untuk menghasilkan pembangkit listrik tenaga suria yang akan diadakan di Waduk Cirata di Indonesia. Di mana daripada projek PLTS ini, dana yang diperlukan adalah 129 juta untuk menghasilkan projek ini. Sementara daripada dana yang begitu besar diperlukan untuk menghasilkan projek ini, ini mampu untuk mendapatkan hasil yang berlipat kali ganda daripada modal yang diperlukan, yaitu sebanyak 5,8179 USD kilo per watt yang akan dijualkan melalui pembangkit listrik tenaga suria di Indonesia. Fokus pemerintah bukan sahaja dalam bidang ekonomi Indonesia itu sendiri. Kalau kita tengok Indonesia semakin tahun kapasiti penduduk ataupun populasi penduduk semakin tahun semakin ramai. Penggunaan tenaga elektrik yang begitu diperlukan dalam kehidupan seharian yang begitu tinggi. Penggunaan secara berterusan yang akan digunakan oleh masyarakat maupun perniagaan-perniagaan yang akan dijalankan di Indonesia. Justru daripada itu, pihak kementerian di Indonesia telah membuat satu inisiatif untuk mengganti sumber elektrik yang sedia ada kepada pembangkit listrik tenaga suria di Indonesia. Dengan terhasilnya PLTS ini di Indonesia dapat membantu Indonesia dalam pelbagai aspek daripada segi ekonomi, daripada segi masalah di kalangan masyarakat dan juga kadar penggunaan elektrik yang begitu tinggi sekali di Indonesia. Apabila projek ini berjaya dihasilkan di Waduk Cirata di Indonesia,
Indonesia akan memiliki satu pembangkit listrik tenaga surya yang terbesar di Asia Tenggara. Okay guys, apa-apapun kita doakan agar projek yang bakal Indonesia jalankan ini, yaitu pembangkit listrik tenaga surya bersama dengan Persatuan Emirat Arab PAE ini, agar projek ini berjaya dihasilkan dan akan mendapatkan hasil seperti apa yang dirancang daripada awal. Guys, untuk hari ini itu saja sedikit info berkaitan dengan PLTS, pembangkit listrik tenaga surya yang akan dijalankan di Waduk Ciratah di Indonesia. Aku harap sedikit information ini amat berguna untuk semua subscriber di luar sana, dan jangan lupa untuk klik button subscribe, like dan komen di bahagian komentar di bawah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you the next video.